قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. الحمد لله، syukur selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatu. Zat yang memberikan kita selalu nikmatnya. Tak henti-hentinya Allah selalu memberikan kita nikmat yang banyak tanpa kita minta. Kita tidak pernah meminta nikmat yang begitu banyak untuk selalu diberikan, tapi alhamdulillah Allah berikan terus-menerus. Allah berikan dengan jumlah yang banyak sekali nikmat tersebut, dan Allah cuma tuntut kita satu, syukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita semua yang hadir untuk selalu menjadi hamba Allah yang ahli syukur, bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat yang sudah diberi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lainnya, dijaga oleh Allah supaya nikmat tersebut nyambung terus dari dunia sampai akhirat. Di puncak nikmat, di puncak tempat yang nikmat abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur itu saja yang diminta oleh Allah. Nikmatnya tanpa diminta dikasih. Nikmatnya jumlahnya banyak, tidak bisa terhitung jumlahnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu Allah liputi kita dengan nikmatnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Karena itu salah satu atau satu-satunya cara bahkan. Satu-satunya cara untuk menjaga nikmat yang ada dan untuk narik nikmat yang belum ada supaya datang kepada kita adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah yang ahli syukur. Allah jadikan kita semua orang yang ahli syukur. Syukur kepada Allah setiap saat, setiap momen, setiap keadaan, setiap kondisi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.